Halo guys, balik lagi channel gue, Chris Twitter, channel GSL guys. Ini ada yang baru lagi nih guys, nih gue pas gue perhatiin NCT ngeluarin album tuh gila, gue excited jujur ya guys. Kenapa? Dari vokal-vokalnya, satu dari music production-nya guys. Ini NCT 127 guys ya, bukan NCT yang You, yang 2021 guys. Ini 127 Amino Acid, asam amino guys. Ini analog trip NCT 127 Escape from Magic Island. Nah gue gak tau nih guys, ini vlog apa gimana gue gak ngerti. Mungkin teman-teman dari NCT Zen bisa ngejelasin di bawah guys, ini mengenai apa. Oke guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Ceplalalalak. Oke guys, ini bahkan depannya logo YouTube. Gua kurang paham, biasanya logo SM atau enggak gimana guys ya. Ini gua enggak tahu nih ada enggak ada tulisan apa-apa guys ya. Gua enggak tahu nih mengenai apa guys, mungkin teman-teman bisa kasih informasi sekali lagi guys ya. Oke guys, kita langsung lihat ya guys. Asam amino guys, amino acid langsung ceplok. YouTube original. Oke. Ini mau kayak film apa gimana? Season 2. Oke. Ini ya kayak drakor kali guys. Nggak ngerti juga gue guys. Woi. Oke, soundnya. Oke, NCT 127 udah mulai ciri khas NCT keluar guys. Cuman ini lebih ringan guys. Oke. Dan dia pada suka pulang. Pulang, suling. Kicknya guys. Serius guys, ini kalau gue denger lagu dari NCT, gue pengen tahu tuh set dari DAW guys, di digital audio workstation. Gue pengen tahu itu kick. Ini gue nggak yakin dia pakai cuma satu kick guys, kayaknya ada beberapa kick guys. Duh, vokalnya doyong. Anjir, gila, mixing enak banget. Gila, gokil. Lihat pemilihan sound pianonya guys, pemilihan sound keysnya, keyboardnya guys. Puk puk puk. Ini kayak keyboard ini bisa didesain guys, maksudnya dapat sound tertentu, di filter apa high-nya, jadi suaranya rada-rada murung gitu, wuk wuk. Ini gila sih. Aduh, ini suaranya, ini doyong ya. Oi. Let build ya guys ya, maksudnya dia nggak butuh bass di sini guys. Ini suaranya, cuma masuk kick doang. Ih, Johnny suaranya. Tapi serius guys, NCT kalau bicara music guys itu rich banget guys ya, sama pengambilan vokal-vokalnya, pemilihan member-member untuk nyanyiin part tertentu itu menurut gue pas-pas terus guys, nggak pernah fail sih menurut gue guys. Hey Yuta, sorry. Hey. Asik. Oh gila. Taeyong yang dikasih sub bass di sini guys, gokil guys. Asik. Ulang guys, Taeyong tuh makin lama makin gila rapnya. Oh god. Tight. Gila. Gak dikasih ampun guys, dikasih mark abis itu guys. Coba. Gila sih. Wow. Terus ini musik NCT baru sekali guys yang sedikit roomy guys. Kalian perhatiin nih, mungkin dari low frekuensi ke bawah guys. Ini memang rada solid guys ya, rada in your face. Tapi kita ngomong middle frekuensi, kayak dibikin groomy terus rada ke belakang guys. Gue gak tahu nih tentang apa guys. Nih ya. Wow. Mark. Oh. Solid guys. Mark sama Taeyong tuh solid banget guys sebagai rapper guys. Ah, ini Taeyong nih. Oi, hey. Wah keren guys, ini guys. Jaehyun. Oh, gila.
tuh mentahnya kok mereka tuh nyanyi bisa enak-enak gitu, gue bingung nih guys. Nih guys, chordnya guys, aduh manis banget itu dibikinnya. Ini lagu kalau dibikin lebih sederhana aja udah enak guys. Ini dibikin lebih kompleks dengan beat pattern yang seperti itu, menurut gue sih lebih nonjok guys, menurut gue guys. Nih guys, ah, enak banget, enak banget. Joni lagi serada. Ah gila, asik. Oh. Eh kenapa dipakai joget kikit guys? Gue masih hafal jogetnya guys itu guys. Gila perintilan nih kayak ada yang siul di situ, gue nggak tahu dah. Ada yang gitu ya? Asik. Keren guys. Nggak serius nih guys, ini musik kayak gini nggak, gue nggak ngerti guys. Ini benerin bisa dibikin sederhana, versi band aja juga udah enak guys. Gokil sih emang NCT guys. Doyong. Oh enak. Ini juga vokal mentah benar-benar nggak diedit, napas-napas ya guys. Ya ada noise dari mikrofon juga preamp itu nggak dihapus guys. Itu benar-benar raw nih guys. Asik. Belason guys. Hey. Ajib. Anjing. Kok video bisa keren-keren kayak juga ya? Doyong. Oh, tenanong ke situ ya. Notasi akhirnya. Dia ngambil vokal low sendiri guys ya. Enggak, ini bukan ditranspose guys, tapi emang di take ulang suara rendah nih guys. Tapi gua enggak tahu siapa nih. Setelah doyong guys. Di sini nih. Ya. Yeah. Pas dia chan. Bijak banget. Maksudnya suaranya di take ulang, cuman salah satunya tuh ada yang di filter guys. Jadi ada frekuensi yang enggak nabrak di situ guys. Ini keren guys produksinya guys. Sekali lagi guys. Siul lagi. Oh. Eh, chordnya ke situ. Oh, nice. Naik lagi terus. Mau overturn kali. Oh, gila dibalikin. Keren. Keren, guys. Jempol sih. Gokil. Ya, si NCT lagi di atas langit sih, guys. Maksudnya produksi lagunya, vokal-vokal mereka tuh yang makin mateng itu NCT gila sih lagi. Di atas langit, guys. Wow. Nggak ada yang nggak enak guys, semua enak guys lagunya guys. Gokil. Analog trip. Nah ini mengenai apa, gue juga nggak ngerti guys. Escape from Magic Island. Nyari T-Rex kali guys ya. Mungkin nyari T-Rex guys, gue nggak ngerti juga guys. Teman-teman bisa ngasih informasi lagi guys ya. Asam amino nih, amino acid tuh apa artinya. Ini juga gue pernah ngeliat di channel resminya si, di Instagram. Apa, SM. Ini ada SMU Express tuh ada ininya guys ya, apa namanya, jadwal tayangnya guys. Gue ngeliat di situ ada beberapa member lagi, artis-artis dari SM tuh akan perform per tanggal-tanggal sampai bulan Januari guys. Nanti akan pecah setahu gue, kalau nggak salah akhir Desember tahun baru guys. Itu ada sesuatu yang surprise tuh kayak dari SM, gue nggak ngerti juga guys. Mungkin teman-teman juga bisa kasih informasi guys, schedulingnya. Ini tapi kalau balik lagi ke NCT guys, ini suara-suaranya NCT 127, ini musiknya NCT 127 untuk yang fast beat itu gila, medium beat gila, slow beat juga gila guys. Karena menurut gue gak ada yang normal musik-musiknya guys. Ini kan kayak gue bilang tadi, ini bisa diproduksi secara band aja udah lebih simple. Chord-chordnya juga yang jazzy-jazzy terus kan guys ya. Ini gokil sih guys, NCT 127 guys. Oke, sekian dulu dari gue, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Chris sign out, bye-bye.